Sementara itu, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPI Muhammad Azmi Abdul Hamid berpendapat semangat cintakan negara perlu kembali disemai bagi membolehkan semua pihak kembali ke agenda memajukan dan mengharmonikan negara. Saya sangat teruja kalaulah kita semua kembali kepada semangat bahawa negara ini milik kita semua. Yeah. Negara kita ini adalah negara yang satu-satunya kita ada. Kita tidak ada pilihan. Maka kalau pemikiran begitu dapat diserap betul-betul, terutama di kalangan pimpinan politik, ya, yeah, rakyatnya kena menunggu saja signal itu. Kalau yeah, pimpinan politik menunjukkan, mengantar mesej-mesej yang positif, kita boleh bersama, kita boleh bersama Alustar dan Putrajaya, Kota Baru dengan Putrajaya, Kuala Terengganu dengan Putrajaya dan segala macam. Saya kira signal itu bukan saja boleh memberi impact yang baik kepada rakyat bahawa kita sudah jangan habis masa kita dengan pergaduhan, juga signalnya kepada ekonomi negara apabila pihak luar akan lebih yakin dengan kesabilan kita dan kita boleh merancang dengan lebih rapi melihat apa dia alawiyat atau utama-utama yang harus kita tumpu dalam pembangunan negara.